Señores, señores, Johnny, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan ngebahas mobil yang udah pernah dibahas juga sebenarnya sebelumnya, itu yaitu Hyundai Stargazer tipe Prime. Nah, gue pengen bahas lagi karena mobil ini sudah gue modifikasi tipis-tipis dan juga gue seneng banget sama mobil ini karena ini mobil worth every penny. Jadi istilahnya, lu beli mobil ini tuh rasanya sangat-sangat worth it setiap sen yang lu keluarin buat beli mobil ini. Apalagi kemarin gue beli itu, ini gue beli bekas, baru pakai 1 tahun kurang 3 bulan, sekitar berarti kurang lebih sekitar 8 bulan dia pakai. Kilometer kemarin gue beli itu 13.800, dan karena Stargazer sudah melakukan minor facelift, yaitu adanya electric parking brake yang tadinya masih rem begini, lalu dia punya dashboard ini turun begitu, sama udah disc brake belakang, membuat yang model lama itu diskonnya cukup fantastis. Jadi itu menguntungkan gue untuk membeli yang bekasnya dalam harga yang lebih murah, lumayan bedanya daripada yang terbaru. Nah, makanya gue beli ini buat gantiin si Fortuner VRZ TRD hitam. Kenapa gue gantinya downgrade, Om? Satu, gue kepingin duduk tengahnya enak karena gue biasanya tetap pakai Pak Joko kalau pagi ngantar anak sekolah, dan juga positioning dia punya car seat di sini lebih enak, anak gue lebih suka. Selain recliningnya dia bisa maksimal, jadi car seat gue tuh bisa maksimal buat di reclining. Nanti akan gue bahas di belakang. Lalu yang kedua, ini mobil tuh interiornya tuh menurut gue dengan harga segini sangat-sangat modern, sangat-sangat banyak fungsionalnya, seperti contohnya wireless charging di sini, drive mode-nya sudah bisa berubah menjadi 4, eco, normal, sport, sama smart. Jadi ini cukup membantu juga buat kita. Lalu dia punya setir itu enteng banget. Jadi apabila nanti bini gua mau bawa pergi mobil ini, itu rasanya tuh mobilnya tuh enteng. Jadi kalau lu tanya gua, worth it nggak sih beli ini? Sebenarnya sangat-sangat worth it kalau menurut gua. Hanya saja kekurangannya itu di bagian eksterior, di bagian pantat belakangnya itu menurut gua desainnya masih agak kurang bisa dimengerti. Tapi kalau untuk bagian depannya nggak, lu nggak bakal kecewa. Keren, istilahnya futuristik lah. Dengan harga secondnya 200 jutaan lu bisa pakai mobil ini, menurut gua sangat-sangat worth it, apalagi beli tipe prime. Cuman kemarin waktu gua datang ke Gias, Om, gua ngelihat yang tipe esensial itu joknya bagus, Om, fabric. Nah, fabricnya dia itu bagus, jadi tengahnya itu kalau nggak salah fabricnya putih, sampingnya hitam, membuat mobilnya tuh terlihat lebih modern, klasik. Karena sebenarnya jok kulitnya si Stargazer ini bukan 100% kulit, tapi dia berbahan PU atau microfiber, yang dimana itu bukan bahan yang 100% kulit asli. Namun ketika lu naik mobil ini di harga segini, ya cukup-cukup Oke lah, kita nggak bisa ngomong kaki-kakinya benar-benar enak, tapi kaki-kakinya cukup empuk dan cukup oke. Tapi kita berbicara di 14 ribuan, belum banyak bunyi-bunyi, bukan belum banyak, belum ada bunyi-bunyi. Kita belum tahu kalau sampai nanti kilometer 89.000 akan ada penggantian apa. Tapi menurut gue segini cukup oke. Mungkin menurut gue yang harus diperbaiki atau di-upgrade itu adalah di bagian ban, karena menurut gue bannya harus lo ganti dengan ban Michelin atau nggak mungkin pakai Continental biar agak lebih nyaman dibandingkan ban bawaan pabriknya. Lalu kita lihat di bagian sini, kita ada beberapa penambahan aksesoris, seperti contohnya LED lampunya udah gue ganti pakai 6000 Kelvin. Lalu di bagian depan itu lampu sen turn signalnya gue ganti pakai Osram LED juga. Cuman ini ada sedikit notifikasi di sebelah sini nih, Om. Kemarin nggak nyala nih, cuman ini ada sensor yang nyala, padahal sebenarnya sennya berjalan dengan normal. Itu karena penggantian lampu itu? Iya, pertamanya normal, tapi dia lama-lama jadi gitu tuh. Nah, nanti mau gue cek lagi, dan fog lampnya gue ganti nggak ada masalah, karena fog lampnya itu gue belinya yang plug and play untuk Stargazer khusus. Jadi memang kalau di Stargazer itu lampu atasnya sudah LED, lampu low beamnya, tapi lampu fog lampnya masih berwarna kuning tipe prime, walaupun tipe prime ya. Yang Stargazer X gue belum lihat juga. Lalu yang gue suka lagi dari mobil ini tuh interiornya nih, Om. Ini gue pindah karena gue bisa duduk di sini, dan belah depan itu istri gue lebih pendek dari gue, dan juga ketika si Aislinn lagi duduk antar sekolah, pandangan dia ke depan masih dapat. Jadi headrest ini gue tuker depan dan belakang. Lalu dia punya kompartemen tuh gede, apa banyak. Ini ada satu, ada dua. Ini juga bisa kita pindahin lagi nih buat cup holder di sini. Lalu kalau malam ada lampu ambient lightnya warna biru bagus, dan juga ini banyak kompartemen tuh. Rumah nor apa aja bisa. Ada wireless charger di sini. Udah ada USB port yang bisa terkonektivitas ke head unit.
dan juga sudah ada yang namanya BlueLink. Jadi BlueLink ini gunanya untuk mengetahui keberadaan mobil lo, statistik mobil lo, lo kemana aja, lo isi bensin berapa. Jadi ini cukup membantu untuk melihat grafik pemakaian mobil lo. Cuman yang menurut gue yang agak-agak sedikit useless tuh yang ini nih, aduh nih Pak Joko nih, gimana ya, kotor mobilnya ya om, mesti diberesin nih, ntar dibersih-bersihin. Lalu di sini udah auto di bagian driver, tapi di bagian lainnya belum. Nah, ini yang gue suka, gue bisa taruh handphone di sini sekalian. Kalau handphone lo panas, lo bisa ngademin dikit. Karena memang kalau lo pakai Android Auto, biasanya handphone cenderung lebih panas dibandingkan biasanya. Lalu di bagian sini, ini gue pakai spion white. Ini gue jual juga merek Carmate dari Jepang yang membuat spionnya terlihat lebih besar ya om ya. Mahal John? Ini sekitar 800.000. Nah, cukup ya, tapi cukup sangat amat membantu. Yang sayang itu tidak ada yang namanya vanity mirror di sini. Jadi kita tidak bisa ngaca ya, kalau misalkan cewek-cewek kan suka tuh om kalau mau turun dia ngaca ya. Dulu ya, ini vanity mirrornya nggak ada. Tapi di sini gue tambahin buat naruh kartu, ini dari Baseus tuh. Jadi lu bisa taruh kartu atau mungkin kacamata lu bisa taruh sini. Karena kan ada beberapa orang yang kalau malam itu nyetir masih harus pakai kacamata. Nah, setirnya sendiri tuh lihat tuh. Ini gue pakai satu jari aja bisa. Karena setirnya memang begitu enteng. Iya, jadi menurut gue lu enak banget deh beli ini mobil asli. 1500 cc tenaga ya, kalau boleh dikatakan cukup jadi karena lu apple to apple sama gua apple to apple sama Fortuner sebelumnya, begitu gua pindah ini tenaganya memang kurang, tapi menurut gua cukup. Dan juga sekarang kan gua 80% enggak bawa mobil, kebanyakan Pak Joko, dan juga gua lebih enak duduk di belakang. Oke, bentar jangan dimatiin om. Gua kasih lihat posisi duduk di belakang. Nah, ini posisi gua duduk di belakang. Itu gua suka banget karena posisinya itu nih, dia punya armrest. Walaupun dia kecil tapi bener-bener pas di sini. Nah, udah gitu dia punya AC, nggak langsung nyemprot ke badan, bisa lo naikin mentok ke atas, ya kan. Terus di sini udah ada banyak kompartemen-kompartemen bawaan OEM nih. Jadi dia udah dibikin satu tempat, dua tempat, dan tiga tempat yang besar, kecil, dan sedang, sehingga lo mau bikin organizer barang-barang lo tuh gampang. Lalu di sini kalau misalkan pulang Eslin masih mau makan tuh bisa om, tuh di sini. Nah, ya. Ini cukup membantu. Eslin lebih senang naik ini, John. Iya, dia senang banget, om. Naik Fortuner. Senang banget. Udah gitu di bagian sininya udah ada kompartemen yang cukup besar. Jadi lu mau naruh handphone bisa, lu beli Starbucks ataupun lu drive thru minuman-minuman dingin lainnya lu bisa taruh di sini. Enak. Nah, ini yang gue cerita tadi. Jadi karena car seat gue ini merek Nuna yang bisa reclining, sehingga kalau misalkan pagi-pagi tuh kadang-kadang kan udah diburu-buru waktu dan anak gue cukup malam tidurnya, jadi dia tidur itu bisa jam 10 atau kadang-kadang jam 12. Kan pagi tuh bangun jam 7 lewat 15 gue udah jalan ke sekolahan. Nah, itu text time kira-kira 30-40 menit. Nah, dia masih bisa tidur di mobil tuh gini, jadi enak, dia masih bisa tiduran karena ininya itu bisa direbahin sampai cukup dalam. Nah, tuh segini. Nah, mobil ini juga sudah gue lengkapi dengan audio. Kemarin gue udah sempat minta data-datanya, foto-fotonya, ini dia foto-foto audionya. Nah, audionya sendiri ini gue menggunakan power amplifier Rockford Fosgate untuk ngangkat subwoofernya vokal. Lalu dia punya prosesor itu gue pakai Helix P6 yang DSP MK2. Dan ini suaranya cukup enak. Di depan gue pakai speaker vokal slide fiber yang OEM look. Jadi gue gak perlu bobok-bobok lagi, itu masih bisa menggunakan rumah Twitter yang lama. Dan speaker subwoofer belakangnya gue pakai vokal, nanti akan gue kasih lihat di belakang. Karena mobil ini sangat banyak kompartemen, akan kita buka belakang. Yuk, let's go. Ya, jadi udah full peredam juga karena gue pasang audio di bagian belakang. Sebentar, gue matiin dulu mesinnya nih, biar nggak bunyi. Oke, kita buka bagian bagasi. Jadi untuk power dan DSP gue taruh di kolong jok sehingga tidak mengganggu belakang. Nih, gue taruh di sebelah situ. Nah, ini dia punya subwoofer rapih. Gue bikin kemarin itu di Mega Audio, nih Instagramnya. Cukup rapi bikinnya si Koko Joni ya. Jadi Joni mencoba di toko audionya Joni juga, om. Nah, ini kalau diangkat tuh. Ini posisinya lu masih bisa naruh barang di sini.
lu masih bisa taro ginian tuh. Lu gua dapat ginian dari Hyundai-nya nih, Om. Orang sebelumnya sih, cuman belum dipakai sama sekali kan. Dia ada banyak. Ada kain microfiber, ada interior cleaner, ada glass cleaner dan water repellent, cuman ikannya bocor nih. Ini air freshener nih. Sama ini ada wiper fluid buat air wiper kaca. Nah, ini buat tire shine. Jadi Hyundai memang sudah mulai customer oriented banget, Om, sekarang. Iya. Yeah. Lu lihat kemarin stand-nya di gas juga paling gede kan? Iya. Nah, ini dongkrak, ini lampu segitiga. Jadi subwoofernya ada di sini nih. Ini posisinya nggak ngebobok dan nggak merubah apa-apa. Jadi ini posisinya subwoofer ada di sini, sehingga yang paling gue suka itu, dan anak-anak gue suka, Eslin dan Alessa itu, ketika di sini itu mereka bisa bikin rumah-rumahan, Om. Iya. Nah, ininya tinggal dikedepanin. Ini nggak ada, kalau nggak ada barang tuh, mereka sangat suka. Nanti kalau udah di rumah, gue biasanya tambahin bed cover, lalu mereka tidur-tiduran di sini. Jadi namanya anak kecil tuh suka bikin yang seakan-akan rumah-rumahan, yeah, kan. Nah, makanya mereka suka begini imajinasinya. Jadi gua masih bisa tetap duduk depan, suster di sini, dan kadang-kadang Ashley duduk di car seat. Gitu. Jadi memang kalau kita bilang Stargazer bintang keluarga, ya gua setuju sih dengan slogannya si Unit Stargazer ini bintang keluarga, karena hampir semua orang di kelas menengah atau kelas atas atau yang bawah mulai menuju ke middle itu bisa membeli mobil Unit Stargazer ini, dan ini udah bisa dibeli. Sehingga lu bisa menikmati bersama keluarga lu. Karena kan momen-momen seperti itu lu gak bisa beli. Apalagi sekarang infrastruktur jalanan juga udah bagus. Lu bisa ke Bali naik mobil. Atau lu mungkin sekedar ke Malang, ke Jogja. Lu bisa naik mobil, dan ini mobil cukup irit. Dan juga cukup nyaman dikendarain. Di dalamnya juga enak. Gue bukan iklan sih, Om. Orang ini mobil gue, ya kan? Iya. Dan gue beruntungnya lagi nih, Om. Begitu gue dapat mobil ini, gue senang. Plat nomornya rapi kan? Satu huruf di depan, B biasa ya. Belakangnya B lagi ketemu. Nah, sayangnya dia harusnya urut 2789, tapi nggak apa-apa lah. Begini juga rapi. Gua tambahin mika tuh di belakangnya nih, Om. Nah, biar rapi. Terus baru ininya gua lem. Nah, bagian depannya gua baru pakai plat dudukan besi, gitu. Nih yang gua bilang, bagian belakangnya tuh agak kurang sedikit bisa dimengerti kenapa dia bikin model begini, tapi ya sudahlah. Toh juga kan lo duduknya di depan kan, Om? Ini kok nggak bisa dikunci? Pintu lo kurang kenceng ya? Mana sih? Coba, Om. Kenceng kok. Kenceng ya? Apa belum mati mobilnya? Oh, belum mati, Om. Suaranya sedih banget. Iya, bentar. Kita matiin dulu nih. Ada salah satu fitur unggulan dia juga, Om. Blind spot assist. Sama dia udah ada lane keeping assist, dan juga dia sudah ada yang namanya ngerem sendiri tuh loh, apa, adaptif. Oh, shifternya belum kepe, Om, sorry. Oke, gue matiin dulu. Nah, dia juga udah bisa nyala sendiri, Om. Tombol ketiga pencet lamaan. Nah, dia nyala sendiri. Gitu. Kacanya bisa kebuka nggak? Banyak fitur-fiturnya, Om. Iya. Dan lucunya lagi, joknya itu hanya bagian perforated-nya itu di bagian depan, belakangnya enggak. Dan gue suka penempatan audio, tuningnya, dan pemasangannya itu cukup rapi. Memang cukup lama ya di Mega Audio kemarin, mobil gue nginap sekitar 10 hari, Om. Tapi gue cukup puas. Jadi suaranya tuh enggak tebel-tebel banget, dan juga karakter vokal yang tadinya terlalu pedas itu bisa dihilangin sama tuningan mereka, jadi cukup oke juga. Mungkin karena terbantu dengan yang namanya prosesornya juga Helix. Nah, di sini buat taruh duit tuh, Om. Start stopnya di sini, jadi cukup. Wah, gue demen deh, Om, pokoknya nih mobil, Om. Ini salah satu mobil yang gue beli di 2023 tuh gue nggak nyesel, karena selama 2000 sorry gue main YouTube tuh 2019, Om, ya. 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahun itu gue ganti-ganti mobil cuman seputar Innova, Fortuner. Fortuner, Innova. Innova, Fortuner, Innova, Fortuner, ya kan? Nah, begitu gue. Kemarin tuh gue berpikir, gue punya supir, gue pingin naik mobil, irit, captain seat. Nah, begitu gue nge-review mobil Koharis yang putih kemarin kan, gue begitu nyoba, ih, enak sekali nih mobil, ya. Maksudnya dengan harga segitu, enak. Dan kebetulan waktu gue beli, keluarlah tipe yang
sudah perubahan electric parking brake. Nah, gue nanya, diskonnya lumayan kan? Gue hampir beli baru, Om. Dan hari itu gue buka marketplace, gue lihat adalah yang jual warna abu-abu ini. Nah, dia buka harga cukup tinggi dan dia ngomong, Pak, kemarin udah ditawar segini, tawarnya jauh kan? Gue bilang, Pak, saya lebihin dikit, boleh nggak? Ya udah, Pak, nggak apa-apa, karena besok saya udah harus berangkat ke luar negeri untuk dinas. Gue galau, Om. Itu yeah. Posisinya jam 8 malam, gue bisa lihatnya unit jam 8 malam doang. Sedangkan jam 8 itu kan, kenapa orangnya bisanya malam gitu ya kan? Harganya juga cukup beda dari pasaran lumayan. Gue takut kena prank. Bukan, kena penipuan, Om. Yeah. Namanya kan zaman sekarang gitu kan. Yeah. Ketemuannya di apartemen. Waduh, gue gawat nih. Cuman gue ya udahlah, gue bilang gue coba. Gue lihat mobilnya ada suratnya lengkap, fisiknya dan ternyata memang atas nama itu sendiri. Memang rezeki anak. Mantap nih, rezeki anak-anak gue nih buat naik jalan-jalan. Iya. Sayang, Om, Velfire, Om, kilometernya, Om. Yeah. Gitu. Nih, bagian kita buka bagian mesinnya juga. Nih, lampu depannya juga udah gue ganti. Kelihatan nggak fog lampnya? Oh, belum nyala. Nah, tuh. Tadinya ini fog lampnya berwarna kuning, kiri dan kanan. Ini udah gue rubah. Ininya tadinya mau gue di light chrome juga gue galau. Tapi akhirnya gue dimin aja. Tuh, mesinnya cukup oke. Ya, nggak terlalu kopong-kopong banget ya. Nggak kayak mobil murah gitu loh. Udah ada peredam kam sini juga. Untuk menambah performanya, filter udaranya gue ganti pakai merek Apex kalau nggak salah. Karena cuma ada itu pilihannya, Sprint Filter nggak ada, KNN nggak ada, jadi gue pakainya merek Apex. Gitu. Nah, dia ada DRL ini panjang. Cuman dia putus di tengah. Beginilah bintang keluarga mobil terbaru Joni untuk harian. Terima kasih semua yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa follow, like, and subscribe. Bye-bye.